hari ini kita bahas masalah judul tiap kelompok ya. Nah, tolong nanti perwakilan per kelompoknya menyebutkan judulnya ya. Eh, saya buat dulu. Judul tugas Ntar ya. Sudah kalah di Judul nah. Aku udah mau. Ntar ya. Aku udah agak ngetik nih. judul tugas kelompok. Ini e, IMK SK berapa ya? SK 7A Bukit, Pak. 7A ya? Pak ya, Pak. Ya. Kamu ini yang hari Rabu ya? Jam 8. Ada, ada dua kelas ya? Iya, Pak. Jam 8 sampai jam? jam... Berapa? 9.40, Pak. Kan? Oh, udah oh, ya. mungkin 943 SKS ini nih. Belah oh. ya, Pak P. Mungkin lah. 910-30. Oh. Iya, Pak, 1030, Pak. Ya. Sorry, Pak. Oke okay, ya. Saya simpen dulu. Hmm. <laughs> Bentar ya. Lambat ini komputer ini. Tunggu okay, ya.

Oke okay, nomor nama judul oke okay. Ntar ya <laughs> nah kelihatan nggak kelihatan ya halo liatan, Biasa, kan? Oke. Okay. <laughs> nah, coba. Kelompok satu siapa? Kelompok satu. Namanya oh, siapa? Namanya. Nama ketuanya, Gio. Bella? Tak usah seluruhnya. Gio Van Alvin, Pak. Gio. Mm -hmm. Pano. Gio. Jangan lupa ya eh, nanti isi daftar hadir ke Mbak Sari, ya. Eh. Ya. Eh? Oke, okay, judul okay. tugas kamu apa dia? Kelompok kamu. Judul, kan? Aplikasi. Ah, tidak, tidak, sebentar. Kelompok orang berapa ini? Orang empat, Pak. Oke, okay. aplikasi. Oke. Okay. Aplikasi manajemen. Oke. Okay. Oke. Man manajemen pesanan di fotokopi zona, Pak. Oh enggak, enggak boleh. Enggak boleh cuma satu objek. Harus kelompok usaha. Kalau cuma siko, oh. us, tempat usaha enggak boleh. Jadi harus misalnya, kalau nak kopi, seputuh kopi kota Palembang ini. Jadi dipakai wong. Kalau cuma untuk memang zona apa ya, eh? enggak, enggak boleh. Dia bisa, oh wow, itu. Itu, itu tidak, tidak, anda itu tidak menjawab UMKM. Itu namanya cuman toko. UMKM itu luas. Oh, berarti pesanan di fotokopi berbasis Android, Pak. Nah, itu baru baru ini. where nya di mana? Di mana? Where-nya mana where-nya? nanti di Nah, kami itu nah, mungkin, mungkin... se-Indonesia anget ini nak kau survei. Where itu adalah kamu nanti survei ke kelompok usaha di mana? Di sekitaran ini, Pak. Sekitaran Unsur ini, Pak. Nah, berarti di kecamatan Ilebar di 1 kan kecamatan yang bersatu luas tidak hanya di Unsri kalau kita Unsri kecilnyaan oke ya oke kelompok dua siapa kelompok dua ya, silakan Johan Sugiarto Rajo pak Johan Sugi atau Raharjo Oke, apa judulnya? Solusi penjualan apa? Solusi penjualan Solusi penjualan kue ser kue serabi. Oh, enggak. Kalau cuman kue serabi itu kecil itu. Cuman satu yang dijual harusnya UMKM apa UMKM yang kue surabi cuma siko dua paling sepuluh yang ada di Palembang ini harus luas dong UMKM berarti so, kalau, tidak hanya surabi UMKM kuih. jual kue macam-macam yeah, yang bak. dijual tidak hanya ke toko surabi ke toko yang lain juga kalau toko surabi paling dua tiga kok di Palembang ini itu Baik, bukan pak. umkm namanya toko kecil Skupnya. penjualan Koal kue pak. berbasis android solusi penjualan kue berbasis android di mana di 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 sekitaran skip, pak nah, nama kecamatannya apa sekip tuh kemuning atau apa udah tahu uh... Skip tuh kecil bentar, tuh. Luasnya kecamatan lah. Kecamatan apa di skip tuh? Bentar, Pak. Kalau sama cak unsri ya, kecil nih kan kalau unsri. Tapi kalau kecamatan bersatu luas. Kemuning satu pak. Oh, nama Kemuning satu nama kecamatannya. Iya pak. Kemuning satu kota Palembang. Jadi tidak hanya ya, penjual surabi, Penjual-penjual kue, macam-macam jajanan pasar itu juga bisa kamu akomodasi. Kalau cuma surabi paling tiga ikon di Palembang ini. Oke, yang ketiga Bek, siapa? Yang ketiga. Yang ketiga, Prima Putra Agus Antara, Pak. Prima Putra Agus Antara. Oke, apa judulnya? Uh, rancang aplikasi, rancang, ah tidak usah rancang, langsung bay aplikasi. Kalau merancang itu tidak ya. selesai, gawain kamu, kan harus bisa dipakai ya. orang. Buat dibuat aplikasi apa? Ya, aplikasi pencatat keuntungan. Oh, kalau keuntungan kecil sekali, masuk dan keluar langkah mudahnya om, kayak kalkulator baby deh cuma keuntungan masuk dan keluar selesai. Mudah nih yang itu. Ngapain pakai Android capek-capek bikin itu. Aplikasi pemesanan makanan, Pak. Enggak, ini pembukuan baik Kalau pembukuan itu kan luas. Bisa duit masuk, duit keluar, utang, gaji. Banyak. Pembukuan itu luas. Ya? Ya, Pak. Jadi satu usaha itu semua keuangannya itu tidak hanya laba rugi tapi banyak yang harus dicatat ya aplikasi hutang segala macam aplikasi digital pembukuan nah untuk usaha apa berbasis android berbasis android pak untuk usaha apa untuk usaha penjualan makanan pak di di kawasan Lorong Lebak Mulyo. Ah itu kecil kalau lorong deh sejalan. Kecamatan apa? Uh, kecamatan Kemuning Pak. Kemuning berapa? Uh, Kelurahan Pahlawan. Enggak Kemuning berapa? Kemuning satu, Kemuning dua. Ini ada Kemuning satu tadi. Kamu Kemuning berapa? Uh, Kemuning satu Pak. Nah, sama dengan yang kawan tadi. Madai, skip sama dengan Kemuning satu. Benarkah? Ya, aku aku kok pahlawan dengan skip itu. Pahlawan kemuning berapa ya, Pak? Kok nanya sama aku? Itu balik kau tuh. Emang aku wali kota? Mana anggota kelompoknya? Yang kelompok itu bersuara, dong. Eh, hey. kemuning dua, Pak. Kemuning dua, iya, Pak belajar geografi ya. Ya Pak, siap. Jadi jadi manusia itu bergaul, jangan di kamar baik. Tidak tahu kecamatan mana kau tinggal. Oke lanjut. Lanjut. Muhammad Fiki Pak. Mana orangnya? Ayu dan Mayanti kenapa Ayu? Ada apa Ayu? Ayu dan Mayanti ada apa ya? Kok nyoret-nyoret di layar-layar? Ada apa? What happened? Hmm. Oke, okay, siapa selanjutnya siapa? Muhammad Wiki, Pak. Mana orangnya? Oh. Tes, tes. Halo. Muhammad. Pak. Muhammad, Vicky, M-nya double ya? Iya pak. Oke. Okay. Apa judulnya? Apli aplikasi pemesanan makanan. Lah, yang tadi? Ah jangan makanan lah. Dan yang lain lah. Makanan terus. <laughs> Masih toko makanan galau <laughs> ah. Ganti toko lain belum? belum. ada itu, nah, itu betul, kan, betul, kue itu makanan, yang dibawa ini angkringan. nomor tiga makanan, mana makanan galau, sama baik kayak bentuknya, cuma beda kamu cuma membedakan lokasi baik, tapi bentuk aplikasinya sama. nomor satu nomor dua itu sama, makanan galau. ganti lah, apa kau? lambat, sudah duo yang makanan, ganti yang lain pula ada fotokopi, makanan nah. sudah duo, nah yang lain, yang lain boleh makanan lagi ya. Makanan galau kakek cuman kamu membedakan lokasi saja. Tapi bentuk aplikasinya sama. Sama-sama jual makanan sih. Kok jual kue, sih kok jual apa. Aduh, gak ada kreativitas. Cari yang lain. Oke, hmm. anggota kelompoknya bersuara dong. Idenya yang mana? Jangan Piki bayang yang ngomong. Sekelompok orang berapa, Piki? Orang um, tiga, Pak. Nah, mana? Dua lagi. Ngomong. Punya ide. Kalau makanan sudah habis, tidak boleh lagi makanan, sudah dua. Kalau nak yang lain boleh, butuh kopi baru satu. Yang lain boleh. Tidak boleh makanan semua. Tidak kati kreativitas, sama kalau cuma beda lokasi, baik kakek. Bentuk aplikasi tidak kati beda. Nanti kalau terputus saya buat zoom baru ya. Iya pak. Iya apa ya? Ya mana kelompoknya tuh ngomong bersuara ide yang mana? Oke, mikirlah dulu. Oke, yang kelima siapa yang kelima? kelima? Mikirlah dulu bertiga tuh. Yang kelima siapa yang kelima? Yang kelima? Aditya Rahmandika, Pak. Oke, A D T R A Oke, apa judulnya? Aplikasi pengecekan stok barang di toko serba ada. Pengecekan stok barang stok barang, barang di toko barang di, di Toko serba ada. Toko di mana di mana tuh? Kecamatan Gandus, kecamatan di eh, kecamatan barang di Kecamatan Karanganyar itu Earth... Daerah, uh, kalau Bapak tahu, daerah tangga buntung. Oh, ada tangga buntung seberang. Yeah. Oh, itu itu anu ya, yeah? yeah. pinggir sungai ya, Kecamatan Karanganyar ya, iya, yeah, masih pinggir sungai. Oke, okay, oke, okay. oke, okay. bagus. Ini belum ada stok barang. Oke, okay, yang keenam, silakan. Siapa yang keenam? Saya Pak Rizky Wahyuni. Namanya Rizky Wahyuni. Dadah, Mana orangnya? Rizky. Rizky Wahyuni. Rizky Wahyuni. Oke, bentar ya. Rizky Wahyuni. Oke, silakan Rizky Wahyuni. Apa? Aplikasi penjualan aplikasi penjualan berbagai macam jus berbasis Android di Kecamatan Bukit Kecil. Oke, penjualan jus berbasis Android, minuman jus dia. Iya, Pak. Bukannya surat kan jus itu minuman kan? Iya. Iya, oke, okay. jus satu, jus dua, jus tiga. Aplikasi penjualan minuman jus berbasis Android di kecamatan? Bukit Kecil. Bukit Kecil, oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Kelompok tujuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Saya, Pak. Hmm. Alan Budi Bakti, Pak. Apa? Alan Budi Bakti. Hah? Alan Budi Bakti. Huh? Alan Budi Bakti. Oh, ya. Alan Budi Bakti, oke. Okay. Apa? Aplikasi kasir untuk usaha UMKM Warung Sembako berbasis Android. Oke, okay, ntar ya. Aplikasi ya. kasir Kas. untuk, untuk usaha utaha. UMKM Warung Sembako. Ya, usaha itu UMKM dong. UMKM warung sembako sembako berbasis Android pak Android oke okay. di di kecam di Pak Jawa, pak kecamatannya apa dia Pak Jawa? tuh Pak Jawa itu kecil kecamatan Ilir Barat satu pak Aida Pak Jo kan Ilir Barat satu pak Pak Jo benar masih Ilir Barat Iya. Oke. Kelompok 8. Pak. Siapa? Kelompok 4 dulu boleh tak Pak? Oke, Kelompok boleh, Pak. Kelompok 4 boleh. Dulu. Pematik, silakan. Aplikasi pemesanan sembako berbasis Android Kecamatan Alang-alang lebar, Pak. Oke. Lanjut kelompok 8. Saya, Pak. Royhan Jordi, Pak, kelompok 8. R O H A N Orang berapa ini? Kelompok 8 ini. Orang Pak. Orang 4, Pak. Oke, judulnya apa? Uh, aplikasi berbasis Android untuk pemesanan tiket travel di daerah Prabu Muli, Pak. Kamu tinggal di, di, di Prabu Muli? Iya, Pak. Berapa orang di Prabu Muli? Di Prabu Muli ada orang dua, Pak. Oke. Okay. Iya, Pak. Boleh, boleh kan Pak kalau untuk melingkup melingkup besok besok belakang besok belakang. Kota di Kota Prabu Muli Di Kota Prabu Muli. Iya, Pak. Boleh Pak ya untuk melingkup satu Kota Prabu Muli itu, Pak. Iya, kamu resikonya kamu. Iya. Prabu Muli. Ya, kalau kamu milih Prabu Muli resikonya kamu bolak-balik nanti. Iya, Pak. Iya, karena barang ini setelah disurvey, nanti dirancang, akan dibuat. Nanti diuji coba ya, oleh pak. yang nak make Nanti disurupi lagi apa respon mereka. Kalau ada perbaikan diperbaiki lagi. Nanti dicoba lagi oleh mereka. Jadi kamu bolak balik ketemu pemakai itu. Jadi kalau ya, kamu pak. ke Pramuli, ya, kamu pak. akan bolak balik ke Pramuli nanti. Risiko kamu kalau milih kota Pramuli. Ya pak, baik pak. Ya, karena setelah dia coba, kita akan mereka mengisi angket. Apa respon dia? Oh, ada masalah ini, perbaiki lagi. Ya, kita coba lagi, apa respon dia? Ya, yeah, kita nyobanya ya, langsung di depan dia. Jadi bolak balik kau ke Pramuli itu risiko kau. Iya pak, iya pak, masih ya, pak. Kan Pramuli kan gratis kan, tol kan lemak. Sudah gratis tol sekarang kan? Iya pak, tapi lebih milih ke tiket travel untuk. Seperti Tidak, yang kalau kau nak bolak balik Palembang Pramuli mudah sekarang gratis. Oh iya. Naik tol gratis. Ya, Laj lah sudah dibuka katanya gratis. Iya lah sudah, Pak. Tahu sampai tanggal berapa dibuka gratisnya? Ajaklah kawan-kawan kau -kawan -kawan bermobil ke Prabumule bolak-balik kan lumayan cuman 20000 bayar bayar tolnya. Iya ya, kan? Iya Pak. Ajak kawan-kawan sekelas ini makan-makan di Prabumule. Aplikasi berbasis Android untuk pemesanan tiket travel di Kota Prabumule. Oke. Kelompok lain, siapa lagi? Kelompok 9, siapa? Saya, Pak. Imam Mutakin. Imam Mutakin. Mutakin DKK. Siapa kawannya? Ada empat orang, Pak. Oke. Okay. Judulnya uh, aplikasi rancangan kasir untuk... Jangan rancangan. Kecang. Kalau rancangan, tidak terpakai. Saya tidak merancang sekarang. Sudah langsung dipakai. Kalau rancangan, kata Guno ini barangnya dipakai bukan dirancang, bos. Rancangan itu salah satu step dari mata kuliah ini, salah satu bagian dari pekerjaan kita. Kalau merancang itu masih tahap kedua ketiga. Kita ini sudah bisa dipakai nanti ujungnya dicoba dan dipakai orang mereka. Itu tujuannya. Kalau cuma merancang kecil gini levelnya kecil. Tidak apa-apa kalau kau merancang dapat D nilai kau. Tapi kalau sudah dipakai itu dapat A. gini, Pak. Judulnya ini, Pak. Kasir pota potable gitu, Pak. Untuk jualan bisnis pecel lele. Nah, aplikasi kasir Gimana, berbasis, Android, berbasis Android. Aplikasi kasir berbasis Android untuk bisnis usaha pecel lele. Iya. Di mana tuh? Jadi nanti itu setiap pemesanan itu di mana? Nanti... di mana? Di mana? Di mana? di mana? Sorry, Pak. Hmm? Di Skojo, Pak. Skojo itu dua, kecamatan atau kelurahan? Kalau kelurahan kecil gitu itu skupnya. Kecamatan apa? Kecamatan Tambun Prabu Mulia bisa skupnya. Kecamatan Kilo Timur 2, Pak. Hah? Kilo Timur 2. Kilo Timur 2, Pak. Tawar kamu. Nah, berapa mulia dia? Luas. Skup, you know. Kelompok 10. Kelompok 10. Sinti Anggreni, Pak. Oke. Aplikasi apa? Oke. Aplikasi home service nail art berbasis Android, Pak. Apa dia tuh home service tuh? Home service itu pemesanan jadwal nail art ke Apun. lokasi Apun. Apun. tujuan, Apun. Pak. Hah? Ini, Pak, yang yang apa yang ca menghias kuku itu, enggak, Pak? Ya, tapi ada berapa banyak usaha tukang kuku? Kalau cuma siko, dua nggak usah. Karena kamu nanti harus minimal survei ke 15 usaha. Jadi kalau usaha kuku itu harus minimal 15 siko yang kamu survei. Tapi kalau kamu cuma bisa mensurvei sama cak tadi yang surabi, surabi pasti di bawah 10 kalau di Palembang. Nah, yang usaha kuku ini ada berapa? Banyak, Pak sampai tidak di kota Palembang ini lima IKO? Sampai pak. Oke, berarti cukupnya bukan kecamatan sudah kota Palembang. Karena kalau kecamatan Ibar satu, saya lihat kecil sekali, dikit sekali, nggak pernah saya lihat buang usaha itu. Tapi kalau kota Palembang mungkin bisa, kan ada seberang lu, seberang ilir, bisa bayar 15 belas Aplikasi uh, Nail Art, Home Service Nail Art berbasis Android di kota Palembang. Jadi kamu harus surveinya pengusaha di kota Palembang karena yang berusaha di bidang kuku tidak banyak, ya yeah. Pak. Oke, okay, Cynthia, ya baik, Pak. Cynthia anggra ini, makanya, e ya, anggra ini ada kelompok berapa lagi yang belum? Halo, uh, cuman 10 kelompok Pak. Oke, okay, berarti sudah semua, ya. Tolong dicatat masing-masing judulnya ya. Oke, saya rasa kalau cukup ya berarti kita selesai dululah untuk hari ini sampai di sini karena tinggal 9 menit lagi waktunya. Ya, jadi judul sudah kita sepakati. Minggu depan tugasnya adalah Anda per kelompok survei. Survei ke 15 usaha yang sama. Jadi kalau toko fotokopi, jadi harus ke 15 toko fotokopi di Barat 1. Kalau di toko kue harus 15 toko kue di Kemuning. Ya. Yeah? Jadi apa yang ditanyakan dalam survei? Survei itu adalah Anda mencari kebutuhan. Jadi mereka tuh nak buat apa? Oh, aku ini ke toko fotokopi. Aku ini nanyo bagaimanalah pemesanan toko eh, fotokopi online ini. Nah, dari bertanya, eh, 5W, 1H. Apa yang mereka butuhkan, apa masalah mereka, bagaimana mereka inginkan, apa yang mereka perlukan nanti, fitur-fitur apa yang mereka kehendaki, sampai apa yang mereka sarankan untuk ke depan. Nah, biar mudah mengolah datanya, kamu print kertas satu lembar, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang cuma mereka conteng-conteng baik. Jadi jangan esai Maka pertanyaannya berbentuk pilihan. Cepat mereka ngisi. Mungkin lima menit selesai. Kalau kamu nyuk soal esai, itu bisa sampai 20-10 menit. Mereka malas menjawab. Karena mereka nak berbisnis. Tapi Pak, aku minta waktu lima menit. Bapak tolong isi angket ini. Angket ini cuma selembar, Pak. Nah, Bapak coba conteng-conteng dari pertanyaan kami. Nah, nanti kamu mudah mengolah datanya. Jadi, ke 15 usaha yang sama, Surveinya berbentuk angket, angketnya nanti jawabannya is, apa conteng-conteng, ya pilihan uh, multiple choice. Nanti 15 hasil jawaban tersebut ada datanya dong, pertama kan nanya dulu nama, usahanya apa, alamatnya apa, biodata dia dulu si isi, si. baru kakek pertanyaan di bawahnya, ya, siapa yang ngisi, ya, Oke ya. Nah, 15 angket nanti dipoto. Ya. Dipoto, kumpulkan dalam satu file, kasih nama kelompoknya dan di zip. Biar masuk, ya, dipoto 15 iko, kamu masukkan dalam satu folder, kamu zip ya, 15 foto gambar hasil angket tadi. Simpan itu. Bagi itu sebagai bukti untuk dijilid. Tapi sekarang ini minggu depan kamu Putu baik kamu kubur kaku. Ya. Lagi terakhir itu kamu simpan itu masuk dalam jilitan tugas. Tugas akhir nanti dijilid. Nah, yang kedua adalah kamu olah datanya ke Excel. Jadi bukan online. Surveinya harus offline. Kamu ketemu langsung dan mereka ngisi kertas. Bukan online. Bukan pakai Google Form. Data tersebut nanti kamu olah pakai Excel. Oh, misalnya pertanyaan nomor satu yang jawab A 10 kok, yang jawab B 5 ko, yang jawab C 3 ko. Oh, berarti banyak jawab A. Apa analisanya? Setiap pertanyaan dianalisa sesuai dengan jawaban. Nah, buat dalam bentuk Excel. Ya? Ini pertanyaannya, ini jawaban A B C-nya, ini analisanya. Oke, nomor 2, ini pertanyaannya, ini jawaban A B C-nya, analisanya apa? Ya? Misalnya Uh, kalau di toko uh, kasir, misalnya, oh, dia pengen uh, kasirnya itu ada tombol pop up, misalnya. Jadi, milih-milih makanannya, udah dengan ngetik, oh, berarti kan seperti itu, nah, itu kan jadi ya. Pokoknya, pertanyaannya kamu rancang, kalau bisa cuma satu lembar, baik. tidak ngerepotin mereka. Kalau banyak-banyak, males dia ngisinya. Tapi kalau selembar, ya, pertanyaannya berapa banyak? Selembar, dia isi, dan bisa kamu foto, ya. Jadi ada dua buah model. Pertama adalah angket dipoto sebanyak 15 buah dari 15 toko yang kamu survei. Angketnya berbentuk tertulis, bukan Google Form. Kedua adalah file Excel merupakan hasil rekap dari jawaban mereka tiap pertanyaan dan dianalisa. Semuanya dikumpulkan dalam satu folder, nanti di-zip, dikirim ke WA group. Ya, tugas dikirim ke WA group. Ya. Kasih nama kelompoknya misalnya Giovanni dan kawan-kawan, Johan dan kawan-kawan, Piki dan kawan-kawan. Jadi saya tahu foldernya itu punya Piki dan kawan-kawan, punya Rizky dan kawan-kawan. Ya. Oke okay ya. Ada pertanyaan? Masih 4 menit lagi, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Paham enggak yang ku maksudkan untuk tugas minggu depan? Paham enggak? Paham. Paham ya? Yang lain paham? Paham Pak. Oke. Ini kita bukan online nanti tugasnya itu offline. Jadi kamu harus survei langsung menemui orang yang bersangkutan. Kalau kamu online, saya tidak jamin. Aplikasi kamu itu akan dipakai oleh mereka karena kamu tidak pernah ketemu mereka, tidak tahu kebutuhan mereka, tidak tahu keinginan mereka. Apa yang mereka perlu ke kita? Ini buat aplikasi ini bukan kendak kita, tapi buatlah aplikasi yang mereka perlukan. Walaupun sederhana, kalau itu dibutuhkan oleh mereka, ke depan aplikasi itu akan diinstal di handphone mereka dan kepake oleh mereka. Kan jadi amal buat kamu, tapi kalau kamu asal ngumpul tugas bes, selesai. Terus sudah itu tidak dipakai oleh mereka. Kan sayang, sia-sia baik. Tidak terpakai oleh mereka. Tapi kalau kamu sederhana, tapi itu berguna buat mereka. Ini yang dibutuhkan oleh mereka. Udah, ke depan aplikasi itu akan terpakai oleh mereka. Kan jadi amal kamu. apa gratis kan kamu kasih mereka aplikasi kan? Jadi amal kamu itu. Ya? Jadi tujuan kita adalah membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan canggih-canggih buat aplikasi tapi tidak terpakai. Banyak sekali di Indonesia ini bagaimana macam-macam aplikasi gue juga setahun pertama dibuat selanjutnya tidak pernah kepakai lagi ya atau aplikasi terlalu berat seperti PLN atau Telkom saya lupa itu aplikasi berat sekali jadi kalau saya pakai di Android itu ribet kan terlalu berat mungkin terlalu banyak fitur-fitur yang dimasukkan dalam situ tapi nggak kepake nah harusnya dia bagaimana manajemen aplikasi itu sehingga tidak berat di handphone sehingga orang senang memakai aplikasi itu. Saya kalau saya lupa Telkom PLN 123 atau Telkom Care itu, saya lupa. Jadi berat nih kalau kau buka itu. Males aku makainya. Terus layarnya tuh banyak sekali iklan-iklan. Males -iklan. aku. eh, <laughs> Banyak iklan di situ. Itu saja dari saya ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan kalau minggu depan bisa Uh, offline kita offline karena saya ini masih ada kerjaan hari ini jadi nggak bisa offline. Nah minggu depan mudah-mudahan bisa offline jadi kita bahas hasil masing-masing kelompok survei untuk minggu depan. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Right. Saya izin banyak uh, keluar dari Zoom. Kalau Anda mau kerjaan lain silakan ya. Oke ya. Jangan lupa isi daftar hadir ya ke Mbak Sari ya